Pemerintah Kota Palembang mendorong pemanfaatan lahan di Jakabaring Sport City dan IPAL juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palembang guna mendukung program pemerintah. Kita aset IPAL kali kita. Oh iya, ada. Iya Pak, IPAL. Di sini. Kita kan tahu hanya rencana MotoGP tadi. Iya. Sini. Dalam tinjauan yang dilakukan pemerintah di Jakabaring Sport City, beberapa hal menjadi sorotan. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta mengatakan, pihaknya menjajaki beberapa hal yang mungkin untuk dikerjasamakan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni terkait IPAL. Selama ini IPAL di Kota Palembang masih terbatas, dan di JSC terdapat IPAL yang tidak digunakan. Selain mengenai pemanfaatan IPAL, kerjasama untuk mengadakan event-event besar juga didorong pemerintah Kota Palembang dilakukan di JSC. Karena selama ini setiap event besar selalu diselenggarakan di BKB. IPAL, kita perlu IPAL. Besok akan kita lebih dalami lagi dengan PDAM tentunya. Kita kan selama ini IPAL kita terbatas ya. Di sini ada IPAL yang anggur. Salah satu segmennya itu. Dan mungkin hal lain ya. Ilham Wahyudi, PAL TV.